Salam teman-teman. Hari ini kita akan mulai ibadah dengan memulaikan pujian Bapakku Datang Padamu. Berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami supaya untuk bersuara yang untuk bisa lebih semangat, dan juga saat nanti mendengarkan firman Tuhan bisa mendengar dengan baik-baik dan tidak bermain-main. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan lanjut memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara semua.
dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, ada yang dapat memisahkan kita. Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Lagi dengan nyanyikan lagu King Kong Badan Yang Besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, panjang kakinya pendek. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kakinya pendek, kaki aneh binatang bebek, panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
akan nyanyikan lagu untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan firman kita bagi kaku. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah muji, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Kak Joshua yang akan beritakan firman-Mu, supaya apa yang beliau sampaikan, apa yang Kak Joshua sampaikan semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
kami semua ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, supaya firman yang akan disampaikan, firman yang akan kami dengar ya Tuhan, kami taruh, kami tanam dalam hati kami, di tanah yang subur ya Tuhan, dan bisa berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati jaringan internet peralatan-peralatan kami ya Tuhan yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah ini, supaya tidak menghalangi, supaya tidak mengganggu kami dalam beritakan, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya, pasti sudah siap dengan Alkitab dan catatannya ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau buka Alkitabnya. Kalau yang belum siap Alkitabnya, langsung segera diambil Alkitabnya. Langsung diambil Alkitabnya semuanya. Diambil Alkitabnya, kalau udah ready, udah siap, kita buka di Lukas. Buka di Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Hari ini firman Tuhannya, ibadahnya berjudul Tanah Yang Subur. Wah, tanah yang subur maksudnya kayak gimana nih Kak? Apakah kita mau diajarin cara nanam pohon? Kita mau diajarin cara mencangkul? Nah, kita bakal dengerin firman Tuhannya. Bisa dilihat di Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Oke, kalau sudah siap, kita mau baca ya sama-sama ya. Ada-ada di rumah baca, Kak Joshua juga di sini baca. 1, 2, 3, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Itu firman Tuhannya terkait perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, kita tadi sudah baca ya firman Tuhan di Lukas 8 ayat 4 sampai 15
yang dikasih judul perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, jadi ceritanya yang tadi barusan kita baca itu, kita belajar, kita baca cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi ngajar ke murid-muridnya, ke orang-orang yang dari kota ke kota gitu ya, nyamperin Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bercerita tentang, ini loh, jadi tuh ada empat jenis orang, ada empat jenis hati ketika pengen mendengarkan firman Tuhan. Yang sama Tuhan Yesus diperumpamakan, di apa ya, diilustrasikan, digambarkan dengan jenis-jenis tanah dalam menerima benih tumbuhan, benih firman Tuhan. Kayak gitu. Jadi ternyata di Alkitab yang barusan kita baca, adik-adik, ada empat jenis orang, ada empat jenis hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Ada apa aja sih? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi jenis tanah yang pertama adalah pinggir jalan. Jadi benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Kalau kita lihat di ayatnya, ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, ia diinjak orang, terus burung-burung makan sampai habis. Kalau Tuhan Yesus jelasin di ayat 12, itu artinya yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi jenis orang yang pertama ketika dia mendengarkan firman Tuhan, oke lah dia dengerin firman Tuhan, tapi tiba-tiba mungkin ada godaan dari si iblis. Iblis nggak suka anak Tuhan dengerin firman Tuhan, makanya mungkin iblis ngegodain dengan cara, ah ngapain sih dengar firman Tuhan, ngapain sih ikut ibadah sekolah minggu, mending kita buka video YouTube yang lain tuh, yang sebelah situ tuh, yang di sebelah kiri kamu tuh, mending nonton YouTube itu aja daripada dengerin firman Tuhan. Nah, jenis orang yang pertama ketika dapat godaan itu, dia langsung dengerin, oh ya juga ya, ya udah deh, aku nggak usah lanjut dengerin firman Tuhan, nggak usah lanjutin, misalnya kayak sekarang nggak usah lanjutin dengerin Kak Jos deh, mending nonton YouTube yang di sebelah kiri ini, nonton YouTube yang di sebelah sini deh, kayak gitu. Itu adalah jenis orang yang pertama ketika dengerin firman Tuhan, dapat godaan sedikit, langsung mereka ninggalin firman Tuhan ya, jadinya benih itu diinjak-injak, benih itu nggak bisa dinikmati, benih itu nggak bisa bertumbuh kayak gitu karena dia diinjak-injak dan dia dimakan oleh burung. Nah, itu jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua kita lihat diumpamakan dengan tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu. Tadi pertama adalah pinggir jalan, kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ini maksudnya jenis orang yang kayak gimana ya, Kak Jos? Yang kedua ini, kita lihat di ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jenis orang yang kedua adalah orang yang oke, ketika pertama, misalnya godaan yang pertama, wah dia digoda, udah nggak usah dengerin firman Tuhan, enggak, aku tetap mau mendengarkan firman Tuhan, aku mendengarkan dengan sukacita. Tapi sayangnya karena dia di tanah yang berbatu-batu, dia jadi kering karena dia tidak sering disiram dengan air. Kalau misalnya di ayat 6 ada baca, ia tumbuh. Setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Artinya apa? Berarti dia nggak pernah disiram dengan air, disiram mungkin sih udah sekali dengerin, terus udah nggak ngelakuin apa-apa lagi. Atau misalnya
Oh ya udah deh, hari ini aku ibadah. Sabtu ini aku ibadah, aku dengerin dengerin tadi kak apa Kakak Juan sama-sama muji Tuhan dengan Kakak Juan, terus dengerin Firman sama Kak Joshua ini sampai habis. Tapi besok-besoknya udah nggak pernah ikut lagi. Besok-besoknya oh udahlah sekali aja cukup kayak gitu. Jadi nggak bertumbuh, nggak terus-menerus, nggak disiram lagi dengan Firman yang baru, dengan ibadah dengan persekutuan lagi, akhirnya ya udah kering, nggak diperbarui lagi. Atau misalnya oke lah aku ikut ibadah, tapi adik-adik nggak baca firman Tuhan, adik-adik nggak berdoa, akhirnya menjadi kering. Itu adalah jenis yang kedua. Jadi adik-adik, ya jenis orang yang kedua, adik-adik sudah oke, sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik tidak terus-menerus memperbaharui diri. Adik-adik tidak terus-menerus rajin, misalnya tetap rajin ikut dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh setiap waktu gitu ya, ketika ada ibadah setiap hari Sabtu, adik-adik dengerin sungguh-sungguh, menyimak sungguh-sungguh, nggak toleh-toleh sana ke sini. Adik-adik juga selain beribadah, adik-adik juga ngambil waktu untuk saat teduh, untuk baca renungan, untuk berdoa juga. Nah, kalau misalnya tidak melakukan itu, nanti adik-adik menjadi kering. Nah, itu adalah jenis hati, jenis tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah semak duri. Semak duri. Artinya apa sih Kak Joshua? Semak duri itu orang yang kayak gimana? Yang semak duri adalah ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi, orang yang ketiga adalah orang-orang yang dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dia sungguh-sungguh selain mendengar firman Tuhan juga rajin beribadah, nggak bolong-bolong gitu ya, selalu ngambil waktu untuk saat teduh. Tapi sayangnya firman yang dia dengar mungkin dia tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Buktinya dia masih ada kekhawatiran, dia masih mikirin mungkin, aduh aku takut nih apa besok ada ujian, aku ini nih aduh gimana ya gimana besok ini nih apa ada ulangan, ada apa ujian akhir semester, aduh aku ada PR nih, aku nggak bisa nih, khawatir. Padahal kan Tuhan Yesus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan jangan khawatir, jangan takut. Terus Tuhan Yesus mengingatkan juga kita harus berserah, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang ini meskipun mungkin dia rajin, meskipun dia dengerin firman, meskipun dia tetap saat teduh segala macam, tapi dia tetap masih ngasih apa ya, ngasih kesempatan, ngasih masih aja gitu untuk khawatir, masih aja gitu untuk mikirin hal-hal yang mungkin seharusnya tidak lagi dilakukan gitu ya. Jadi dia tidak sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan yang sudah dipelajari. Jadi misalnya adik-adik nih sekolah minggu belajar misalnya, oh tidak boleh berbohong. Tapi adik-adik oke, misalnya pas hari Sabtunya dengerin, oh ya oke, tidak boleh berbohong. Tapi ternyata besok-besoknya masih ngelakuin. Atau misalnya tadi yang kayak dicontohin, adik-adik jangan takut, jangan khawatir. Kalau misalnya merasa tidak bisa berserah, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya udah belajar, selanjutnya adalah kita berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan. Tapi adik-adik tetap khawatir, adik-adik tetap takut. Nah, ini adalah jenis
hati yang ketiga gitu ya. Sehingga katanya ya udah karena oke, tanamannya tumbuh tapi semak durinya juga tumbuh, akhirnya dia nggak bisa benar-benar tumbuh dengan baik dan akhirnya tidak menghasilkan buah yang matang. Kayak gitu. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Jadi benar-benar harus kalau misalnya emang sudah sungguh-sungguh beribadah, sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga kita sama-sama belajar untuk benar-benar mengikuti, benar-benar menaati apa yang disampaikan firman Tuhan. Sehingga buahnya bisa terlihat nyata gitu ya dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan Kak Joshua dan kita semua. Kayak gitu. Itu adalah jenis yang ketiga. Dan jenis yang keempat, nah ini yang paling baik. Jadi yang keempat adalah tanah yang subur. Yang keempat adalah tanah yang baik, yang kalau misalnya di ayat 8 ya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Berbuah 100 kali lipat. Jadi yang keempat ini adalah jenis orang, jenis hati yang harus kita terapkan, yang harus kita miliki adik-adik. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, kalau misalnya tadi kita sudah belajar gitu ya, ada yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di tanah berbatu, di tanah yang ketiga tanah apa yang semak berduri, yang keempatnya adalah di tanah yang baik. Tanah yang baik itu kayak gimana Kak Jus? Misalnya pertama, tanah yang baik itu berarti kalau misalnya tadi kita berkaca sama yang di pinggir jalan, tanah yang baik itu atau apa orang jenis orang yang baik yang seperti tanah yang subur itu adalah ketika ketika ada mendengarkan firman Tuhan, kita bisa fokus. Kita fokus sama firman Tuhan, kita enggak tolah-toleh sana kemari, kita enggak termakan godaan dari iblis ketika oh iblis mengganggu pengen apa ya pengen godain adik-adik supaya nggak dengerin firman Tuhan. Mungkin ah aduh udah jam 4:30 ngapain apa ibadah sekolah minggu, mending ini aja, mending main aja, mending ini aja nonton YouTube yang lain aja. Nah kalau tanah yang subur itu kita mau fokus kepada firman Tuhan. Lalu yang kedua, tanah yang subur itu berarti tanah yang subur itu berarti kita selain kita fokus tapi kita juga terus menerus. Jadi selain fokus kita juga terus menerus. Terus menerus itu artinya apa? Terus menerus itu artinya adik-adik nggak cuman sekali itu doang, nggak cuman saat itu doang, tapi adik-adik mau rajin. Misalnya, oke, setiap Sabtu kita ada jadwalnya nih, setiap hari Sabtu 4:30. Adik-adik mau rajin untuk selalu ikutin ibadahnya dari awal sampai akhir, sungguh-sungguh. Nggak cuman pas di awal doang, terus abis itu lari-lari atau malah main HP sendiri gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi, adik-adik selain fokus, jadi pertama, yang kedua, adik-adik mau terus-menerus rajin mengikuti ibadah, terus juga adik-adik juga menjaga persekutuan adik-adik, persekutuan mungkin doa atau bersaat teduh juga gitu ya, sehingga nggak kering, sehingga benih yang sudah ada dapatkan firman Tuhan itu tidak kering karena dia terus-menerus disirami dengan air, disirami dengan pertumbuhan dari Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, tanah yang subur itu kayak gimana sih? Tadi fokus, terus ada terus-menerus. Yang ketiga itu adalah serius. Serius. Jadi, serius itu maksudnya apa sih, Kak Joshua? Serius itu maksudnya, adik-adik, kalau misalnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah diingatin satu dan lain hal, misalnya, jangan khawatir, jangan takut. Atau misalnya hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan, kita mau serius untuk ngelakuinnya itu. Kita mau serius untuk menerapkan
rekannya itu. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti mungkin nggak cuma hari ini, tapi mungkin besok-besok bakal dengerin firman Tuhan, kita mau serius nih untuk melakukannya, serius untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, kalau misalnya sudah melakukan itu semua, adik-adik sudah fokus, sudah, apa tadi yang kedua, terus-menerus, yang terus yang ketiga sudah serius, dan yang keempat, niscaya kalau misalnya itu sudah ada-ada lakukan, seperti yang tadi disampaikan di ayat Alkitabnya, adik-adik dan Kak Joshua, kita semua bisa berbuah. Adik-adik kita bisa berbuah 100 kali lipat. Semuanya. Kayak gitu. Jadi adik-adik, pesannya untuk sore hari ini, kita sama-sama belajar bahwa kita sama-sama evaluasi diri gitu ya, adik-adik ya. Oke. Oh, aku habis ini, aku mau dengerin, sudah dengerin firman Tuhan hari ini gitu ya, nanti setelah ibadah ini. Kira-kira barusan itu aku siapkan hati yang mana ya? Apakah aku siapkan pinggir jalan atau aku siapkan tanah berbatu atau aku siapkan tanah berduri atau aku mau siapkan tanah yang subur. Nah, pastinya kita pengen ngasih siap mempersiapkan tanah yang subur ya. Tanah yang subur itu tadi seperti apa? Kita mau fokus, kita nggak mau digoda-goda oleh godaan iblis yang berusaha mengganggu kita semua dalam mendengarkan atau mengikuti ibadah. Yang kedua, kita mau terus-menerus, jadi nggak cuman saat itu aja, kita mau konsisten, kita mau rajin, terus juga kita juga mau tetap lebih lagi gitu ya, dengan mungkin dengan baca firman Tuhan sendiri atau bersaat teduh sendiri. Terus yang ketiga, kita mau serius. Serius itu dalam artian kita mau menerapkan apa yang sudah kita dengar firman Tuhan itu, kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian, benih yang difirmankan, benih yang sudah kita dengar, benih firman Tuhan itu bisa berbuah beratus-ratus kali lipat dalam hidup adik-adik. Nah, oke, demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini, adik-adik. Semoga firman ini bisa menjadi benih yang adik-adik taruh di tanah yang subur supaya bisa berbuah-buah beratus-ratus kali lipat. Puji Tuhan, yuk kita tutup firman-Nya dengan berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari ya Tuhan. Kami mau belajar supaya kami mempersiapkan, kami mau memberikan hati yang paling baik, tanah yang subur untuk benih-benih yang sudah kami dengar dan akan kami dengar nantinya ya Tuhan, sehingga benih-benih tersebut dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami beratus-ratus kali lipat ya Tuhan. Biarlah kami mau fokus setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti ya Tuhan. Biarlah kami juga mau terus-menerus ya Tuhan, rajin mengikuti setiap jadwal ibadah kami, menjaga persekutuan kami ya Tuhan melalui saat teduh atau jadwal-jadwal doa kami ya Tuhan. Dan juga kami mau serius dalam melakukan apa yang Kau perintahkan, firman-Mu ya Tuhan, supaya ya Tuhan dengan demikian firman yang kami dengar bisa bertumbuh, bisa berbuah beratus-ratus kali lipat dalam hidup kami ya Tuhan. Doa ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, supaya bisa kami ingat senantiasa ya Tuhan, supaya bisa menjadi rema, bisa menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami terus hidup senantiasa berada dalam jalan-Mu, dalam kehendak-Mu ya Tuhan, terutama dalam kami mendengarkan, terutama dalam cara kami ya Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu itu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya Tuhan. Ampuni jika ada hal-hal yang
tidak sesuai apa yang sudah selama ini kami lakukan ya Tuhan. Mungkin kami tidak serius, mungkin kami tidak rajin, tidak terus-menerus, atau mungkin bahkan kami tidak fokus ya Tuhan. Setiap mengikuti ibadah-ibadah yang ada ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dan kami belajar untuk terus memperbaiki diri kami ya Tuhan. Kesempatan berikutnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanya dan ngomong saja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah adik-adik ibadah kita pada sore hari ini. Kita sudah membesarkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita tutup, mungkin Kak Joshua ingin menginfokan bahwa rencananya kalau nggak ada halangan, Sabtu depan kita bakal beribadah melalui Zoom meeting. Jadi kita bakal tatap muka secara virtual melalui Zoom meeting. Dan seperti biasa kalau kita pakai Zoom meeting, nanti kita akan ibadah startnya lebih cepat. Kita bakal kumpul dulu jam 4, 4 sore, Sabtu jam 4 sore. Nanti terkait cara aksesnya bakal diinformasikan lebih lanjut lewat IG atau lewat WhatsApp ya. Jadi tunggu aja, kita doakan juga supaya bisa terlaksana untuk ibadah Zoom kita di minggu depan. Jadi jangan lupa datang, jangan lupa siapkan waktunya untuk kita bisa ketemu teman-temannya secara virtual ya satu sama lain, dan yang terutama kita bisa sama-sama beribadah bersekutu membesarkan nama Tuhan. Oke, itu aja informasinya. Yuk, sekali lagi kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ya Tuhan segala pujian yang sudah kami naikkan semua menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, supaya bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hati kami, dalam tanah yang subur yang kami siapkan dan akan terus kami siapkan untuk setiap firman yang akan kami dengar nantinya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu, ada Juan, ada hamba-Mu ya Tuhan, kau rapi, kau mau layakkan ya Tuhan, pakai kami lagi ya Tuhan di kesempatan kami berikutnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, mau papa, adik kakak, saudara-saudara kami, kira kau menjaga kesehatan mereka, kau memberkati mereka senantiasa ya Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami juga ya Tuhan, kau menjaga kesehatan mereka dimanapun kami berada ya Tuhan, meskipun mungkin kami belum bisa secara bebas untuk bertemu, untuk berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain ya Tuhan, dan biarlah persekutuan, kesatuan hati kami ya Tuhan tidak pernah terputus, karena Roh-Mu senantiasa ada dalam masing-masing kami, Roh-Mu saja yang mempersatukan kami semua ya Tuhan. Biarlah sukacita senantiasa dalam diri masing-masing teman-teman kami, kesehatan kau sertai juga ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan, pergumulan semua ya Tuhan, kau sertai Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, segala pemimpin daerah, semuanya Tuhan, jajaran semua Tuhan, kau berkati, kau dengan hikmat, dengan kesehatan ya Tuhan, terutama dalam memimpin negeri kami ya Tuhan, menghadapi pandemi ini ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan, supaya secepatnya pandemi ini berlalu dari negeri kami ya Tuhan, sehingga kami bisa terus sehat, supaya kami bisa kembali bersama-sama bersekutu, beribadah ya Tuhan, dan ibadah-ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, kamu sertai, berkati dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berapi mereka senantiasa, menjadi pergumulan, kerinduan semua ya Tuhan, kamu mendengar dan kamu menjawabnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang aktivitas kami selanjutnya Tuhan hingga sore malam nanti ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni juga segala dosa kami ya Tuhan yang kami lakukan yang benar sengaja ya Tuhan, tidak lupa kami juga mau berdoa untuk rencana kami untuk melakukan ibadah secara Zoom di minggu depan ya Tuhan, kau melancarkan semuanya Tuhan, kau berkati, kau sertai segala persiapan semua ya Tuhan,
para pelayan-pelayanmu yang akan terlibat semua Tuhan, kamu urapi serta ya Tuhan, sehingga Tuhan ibadah ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman semua untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami, dan kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.